Hello guys, welcome back to Rosi Alam Channel. Okay, saya dah mandi, saya dah siap-siap. Sebelum saya ambil anak, rutin-rutin harian Suryati di rumah. Okay, di bilik saya. Okay, saya hari ini mau masak ini apa ni? Special, something special untuk Rosi. Nanti dia balik makan tengah hari, kita surprise dia dengan ni kasam ibu baji. Kita boleh dah beli dua hari tu, takut tak cukup satu. Kita tengok nanti, kita buat satu paket dulu lah. Lepas tu sambil makan dengan keropok babi lingkar. Okay guys, okay, tadi saya dah bersih-bersih diri, cuci baju dulu. Nanti saya mau buat lagi kerja yang lain. Sebelum tu saya mau masak dulu. Saya mau masak ini, apa namanya tu? Cangkok manis. Okay. Hari tu kan saya dah beli tapi tak masak. Okay. 3 hari ni tak masak. Okay. Sebab pesta benak, kita tak masak. Kita beli di kedai. Lepas tu kita lepas. Makan-makan di rumah apa nama tu? Mak Y. Okay, mak kepada Dexter Nyambong family. Okay, ni nanti saya mau masak campur telur lah. Okay, biasalah kita kan kalau masak ini memang masak dengan telur. Baru dia ngam. Okay, tadi saya dah sediakan bahan-bahan. Saya dah sedia bahan untuk apa nama ni? Kasam babi. Okay. Ini dia guys, bawang merah, bawang putih, ada cili, and then dan bahan-bahan yang lain, upak apa namanya, umbut, lepas tu daun bungkam. Mau campur dengan, nak campur dengan kasam babi. Okay guys, stay tune, nanti saya saya cuci-cuci dulu, saya potong-potong bawang. Okay, saya masak. Nanti kita akan sediakan video untuk anda. Come back. Okay, ada tinggi pula saya ni. Saya mau ngelempan-ngelempan sayur. Beginilah guys, kalau hari-hari di rumah tiada kerja pula nak dibuat, kita masak. Kalau tak, beli di luar, beli di kedai kan, senang cerita, betul tak ibu-ibu di luar sana? Kalau malas nak masak, selalu kita makan di kedai kan. Saya ni kadang-kadang ada rajin, ada malas. Itu Rosi selalu marah saya. Kadang-kadang malas tu, beli saja di kedai. Cina masak. Suruh Cina masak. Tengok ni guys, dia banyak kuning-kuning. Tengok. Itulah saya nak pilih-pilih satu. Ambil masa betul. Kita buat cepat-cepat ya. Nanti lepas saya cuci, saya masak, kita stay tune. Okay guys, saya nak potong-potong bawang dulu. Rutin harian saya selalunya pagi-pagi memang tiada aktiviti, hantar budak sekolah. Lepas tu saya relax dulu, baru saya bersih-bersih rumah.
mandi, cuci baju. Biasakan rutin ibu-ibu. Saya ini tak bekerja lagi, guys. Saya dah fully housewife. Dulu saya memang bekerja. Saya seorang berkerjaya. Tapi sekarang tiada lagi. Fokus kepada family, anak-anak. Okay. Fokus ke diorang, masak-masak. So, kalau bekerja kan tiada masa saya. Okay. Sebab Rosie kan dah di Kuching. Kalau dia macam ni, dia kerja di Seri Aman macam ni, kira beban tu kurang sedikit lah. Sebab Rosie boleh tolong mandi anak. Tapi kalau dia bekerja, saya bekerja, masa tu agak terhad kalau buat saya. Sebab kadang-kadang korang tahulah kalau kerja mana ada masa. Kalau kita nak keluar ulang alik ambil anak sekolah, lagipun yang tua tu kan dia selalu pergi sekolah petang, dia pergi sekolah lagi, dia banyak aktiviti. Yang si Asil, Asil tu dia kadang-kadang dia ada aktiviti petang, KK mau ambil pukul 3 lagi. Tak dapatlah nak fokus kerja nanti. Sebab kita perlu fokus ke anak-anak. Sebab dia orang banyak aktiviti di sekolah. Pening juga kadang-kadang nak atur masa. Kalau balik petang nanti nak masak, nak semua, kesian pula dia orang nanti. Okay, welcome back. Okay, ni saya sudah potong-potong. Ini saya dah potong-potong. Nak tengok banyak gemuk-gemuknya. Ini isi-isinya. Ini gemuk dia. Gemuk dia banyak kan. Harga sepaket RM20 guys. Cari Ibu Baji ataupun Dexter Ngambong kalau nak beli kasam ngot-ngot. Okey, ini bahan-bahan tadi saya dah potong. Ini lagi, lepas tu saya mau masak dia. Okey guys, ini 2 paket dah. Ini 2 paket. Kalau sepaket saya takut Rosie dia masih mau makan. Belalak dia tu guys. Dia suka makan kasam. Hello guys. Saya mau masak apa nama ni? Kasam Ibu Baji. Okey, kasam Ibu Baji. Sebelum tu masuk apa tu? Pakai apron dulu. Ini apron yang no sponsor. Lalu gap terus. Cantik kan apron saya ni? Ni kualiti tinggi. Pakai jeans lagi. Boleh style-style. Ini. Saya masukkan bawang putih, bawang merah. Jigit main ni. Masak pun jadi bawang putih, bawang putih sudah, bawang merah lagi, cili kemudian, nampak ada ini dah ada bau-bau sedikit. Bungkang dan umbu tepus. Ini kena mal. Nak bunyi. Sangat harum. Cara ini. Hygiene. Ini sudah siap sedia memasak.
kejadiannya. Tengok guys. Satu tangan pecah pula, satu kamera. Tak ada kameraman saya guys. Kameraman si Rosie dia kerja hari ini. Dia nanti datang makan juga. Okay, sementara tu tunggu dia masak. Kita lapar sikit. Biasalah mak-mak ni memang suka makan kan. Kalau di rumah memang makan saja. Tadi malam tadi kami beli donat. Ini saya dah makan jadi saya harus makan sikit sebab saya ni gastrik. Terlampau kenyang, susah. Kalau lapar sangat pun susah. Jadi, makan sikit-sikit. Okey. Sekarang saya mau bersih-bersih meja. So, projek ini pun masih belum saya susun. Untuk Christmas coming soon. Untuk pedau clear, tahu berapa kali tukar, tu mancal. Tidak ada air yang pernah tukar. Pedau sehari guys, nanti sehari. Untuk pedau prize, apa namanya? Lucky draw. Ini nombor sudah lucky draw-nya. Tuh boleh kaumnya, boleh rusainya, boleh rusainya, boleh rusain. Tuh, nama tuh ringan ingat. Nian agai. Tuh, beda buai, tuh nak kena agai. Tuh, bisai nyak periwa. Tuh nama tadi tau, usawang. Tau kena kubur rawat. Ya, kena sing ame air. Ini projek saya belum. Masih bersih-bersih pun belum. Dari debu di tau. Tuh, nada lagi tau kosong. Nada lagi ikan. Nyak. Berada. Lucky draw. Bingung otak ai. Kena ku ngau tu, tong ai ku punya tu. Saya tetap away. Tu boleh PYS last year. Dan ini, tu tersirat sanjil, Pedal dia, nyak pedalnya. Segala debu-debuan yang pedalnya. Nyak gambar sanjil gemet, nyak mesti dah kita kiut-kiutnya. Yang terpres bala nak ni ke belagu, nak minat belagu sanjil nak.
Okay, mayuh kita itu pada tusun guys. Sudah mansau ke belum? Oh ini tiap. Oh sudah mani fish kekurangan air. Baunya. Okay, welcome back. Kita nak masak sayur lagi. Kasam sama sayur. Buah lagi buat saya. Oh my, saya mau campur ini. Rokok seluruh. Sebelum tu kita test dulu. Oh kering tu. Tu boleh kena panduan tu. Tempat lah. Aku alam pura hampar. Dia jadi bos. Masak cangkok dengan telur. Kita pecahkan telur dulu. Masukkan semua bahan yang ditumbuk tadi. Makan keropok senuju. Sampai-sampai itu kita bersih-bersihkan di tempat-tempat yang lain supaya nampak kemas. Oke, sudah masuk telur. Kacau-kacau dulu. Sampai telur itu masak. Baru kita masukkan apa nama ni? Cangkok. Cangkok saya tadi banyak yang kuning-kuning. Saya main. Ini telur dah masak. Saya mau masukkan cangkok. Tunggu sekejap, okey? Okey. Saya masukkan cangkok emas. Hancur. Nah. Oh, kita okay. Tadi ada tutup, ditumbuk. Ini kita hancurkan. Dia akan lebih nampak nyam. Ayo jangan terlalu lama. Bikin air lagi. Bikin air sedikit. Jom kita rasa dulu. Kita masak telur. Kita masak telur. Okay. Masin-cun. Kita bagi minyak bijan sedikit-sedikit. Hasilnya. Ah, ini hasilnya. Damn ya. Okay, mangsau. Padamkan
Api dia. Okay guys. Okay. Sudah siap semua. Jom kita ambil anak-anak balik sekolah. Gelapan dulu. Tutup sikit dulu. Nanti panas kembali. Oke, sebelum pergi ambil anak-anak, saya mau pakai wangi dulu. Tengok kami ada banyak koleksi. Lepas tu, hari tu Rosi Alam, dia repeat lagi beli. Oke guys. Ah, ini bau harum. Oke, cukup, saya tidak pakai banyak. Jimat, oke. Oke, belilah perfume Nera Perfume di ejen-ejen yang berdekatan dengan tempat anda ataupun direct pergi Nera sendiri, okay? Nera Perfume. Okay guys, stay tune, saya nak ambil anak. Tengok dalam kereta pun ada ni, lekat Nera Perfume. Lepas tu, saya ada satu lagi. Ni dah habis, ni sikit lagi. Nanti kita refill lagi, beli, repeat lagi beli. Okay guys. Itu sudah kelihatan. Saya ambil di bawah gereja saja guys. Sekolah di atas. Biar ada orang jalan kaki. Sebab area depan tu jam sangat. Ni dah kira okay. Saya lambat ambil dia orang. Sekejap, sekejap. Russia. Hello guys, hello. Hello. How are you today? Selamat mencari sahwe. Selamat mencari sahwe. Belau di day tu. Opel. Nama hal. Buat konten tu. Okay. Apa baru perasaan? Ini day tu. Kini kita. Pulang lah. Nama ambil video. Ambil video meh. Oh, korang mendak di polis school. Pernah ada gamal eh guys, polis school. Ih, celup! Mana main kau main? Dah guys, kan sudah ya, dah ada akai. Tengok, beza dia dengan dia. Hitam sebab... Ada. Aduh, dia orang sukan juga hari ni. Bukan sukan, latihan sukan. Sukan hari... Hari Kamis dan Jumaat, betul? Berapa pula gitu deh. Tengok. Sebab dia orang berjemur guys. Tadi panas sangat-sangat. Aku suap muarnya lagi. Mata celup mainnya. Nama ada lagi. Celum kertum. Mana sabun? Ya, baru kertum. Nama kertum. Nah. So kita nak pakai guys. Guys, kita sudah berkumpul sini mau makan. Apa lauk kita hari ini, Rachel? Cangkok, guys. Cangkok dengan? Kasam. Kasam sama? Kasam babi. Dari? Dari nama. Dari siapa? Dari nama. Dari kedai. Ada lagi kedai? Namanya? Kasam ya? Oh, Kasam. Ibu Baji. Ibu Baji. Umaikonya. Okay, guys. Kita sudah berkumpul dengan family. Kita nak makan untuk makan tengah hari. Sureti. Masak sedar-sedar. Bukan masak sedar lah. Kita makan kasam babi lagi guys. Kasam babi lagi. So, kita suruh Asil timpik kita dalam doa untuk makan guys. Tuhan, bukan kami. Kerja di pengarai. Pengen dia. Ibu nenang kami. Tuhan dan nama Jesus. Kami dalam something. Amin. Alright guys, kita dah fokus. Makan sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton apa rutin Sureti. Dia yang pegang kamera. Dia yang sendiri tangkap. So pagi-pagi dia begitulah rutinnya, saya mau aja ada tren supaya nanti dia boleh boleh pegang kamera sendiri, boleh editing sendiri. Sehingga kita jumpa lagi. Kepada yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, like, comment, and hope to see guys in my next video. Bye bye guys. Bye.